Selamat malam pemirsa tribunjateng.com. Saya Reza sedang berada di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di pertigaan Kaliwiru. Ini di depan kita ada truk yang bermuatan arang. Dan terguling saat akan berputar arah. Diketahui truk ini dari Salatiga menuju ke Tegal. Jadi dari Jatingaleh tadi ya, dari Gombel yang diketahui kelewatan, jadi akan putar balik di Kaliwiru ini. Namun diduga karena kelebihan berat muatan tonasenya, jadi terguling. Jadi tak kuat menahan beban dari muatannya. Muatannya arang ya. Tidak ada korban ya. Korban lain, kendaraan lain yang terlibat. Ini kecelakaan tunggal. Ini mobil derek, truk derek baru saja sudah datang untuk mengevakuasi truk ini. Untuk lalu lintas ya, karena jam segini jadi lancar-lancar saja. Jalanan terpantau lengang. Jalan juga tidak tertutup ya. Akses masih bisa untuk kendaraan yang mau putar balik ataupun lewat ke Sultan Agung ini. Nah, ini truk dereknya bersiap mengevakuasi truk yang mengalami kecelakaan tunggal ini. Nah, ini muatannya ya, kita lihat yang berupa arang. Ini sedang diikat ya, posisi truknya dengan rantai. Nah, ini adanya truk terguling ini membuat beberapa pengguna jalan bingung ya. Salah satunya di depan kita itu tadi, dia ingin menuju Jalan Sultan Agung tapi tidak tahu. Dia bingung karena ada mobil derek, ada mobil polisi dan truk terguling, jadi dia untuk lurus. Nah, sekian dulu ya, langsung dari tribunjateng.com. Dan kemana-mana, setelah ini ada live lagi pengevakuasian truk yang terguling. Dan kemana-mana. Oke. Sampai jumpa di live berikutnya. Sebentar lagi kami akan live lagi saat evakuasi truk. Selamat malam pemirsa tribunjateng.com. Saya Reza Gustaf sedang berada di Jalan Sultan Agung kembali lagi ya. Ini masih yang tadi, situasi yang tadi, truk terguling. Ini ditarik ya. Yang mau putar balik ini sudah sebelumnya juga sudah ada. Waktu itu truk bermuatan tanah ruk dari Stadion Jatidiri ya. Saya putar balik di sini lalu terguling. Karena memang kontur jalannya waktu akan putar balik dari arah Jatingaleh terus lewat sini menuju Jatingaleh lagi itu enggak rata ya. Akan dicoba lagi, tarik lagi, simak ya. Oh.
Nah, ini truk sudah dievakuasi ya, sudah berdiri lagi posisinya. Nanti tinggal pengangkutan kembali arang-arang yang tadi dikeluarkan. Ini truk terlihat masih baru ya. Tadi joknya masih jenis plastik. Ya, sekian dulu channel langsung dari trimujatong.com. Follow halaman Facebook kami trimujatong.com untuk mengetahui pemberitahuan secara langsung. Subscribe YouTube channel kami Trimujatong TV. Ada video-video berita terkini, ada video dolan Jateng, dan baca juga berita-beritanya soal kecelakaan dan lain-lain di trimujatong.com. Ya, sekian dulu ya. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih sudah menonton.